itu menunjukkan kalau Indonesia itu bersatu tanpa adanya. Sekarang hari ini kita ada lomba tarik tambang sama sepak bola tapi di sawah, di lumpur. Terus konsepnya kan ini juga mendekati pemilu ya, mendekati pemilu, makanya kita konsep kita pakai topeng tokoh-tokoh yang berpartisipasi pada pemilu 2024. Jadi kita konsep seperti itu karena harapan kita pemilu 2024 itu menjadi pemilu yang bersih, pokoknya damai. Jadi ini ntar kita juga ada simbolis pada berjabat tangan dulu sebelum acara sepak bola dimulai. Itu menunjukkan kalau Indonesia itu bersatu tanpa adanya isu yang nggak kita inginkan. Jadi walaupun berbeda tapi tetap menjaga persatuan. Ya, walaupun berbeda temanya tetap satu. Ini nanti gimana, Mas? Kita juga berpakaian kostumnya apa atau seperti apa? Kostumnya ini nanti sepak bola lumpurnya kita pakai daster, pakai topeng anu tokoh-tokoh yang ikut pemilu 2020. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.